Oke, selamat sore guys. Oke. Kami dari tim Race Enduro ACC udah sampai di Siosar. Saat ini sedang siap-siap mendirikan bivaknya di sini. Jadi ada Bang Dana yang juga besok turun. Mana nah? Gimana persiapannya? Insya Allah siap. Amin. Ada Bang Kulil. Halo. Yang juga besok turun di Enduro. Halo. Kita tanya gimana persiapannya? Udah ready tenda? Tenda sudah ready. Ah, ini dia bagian angkat-angkat air. Khusus tim tangki air. Mister Budi. Mister Budi Ted. Bang Lupi sini lu. Bang Lupi. Woi, aku enggak, woi. Ini dari unit IKB. Yeay. Nah, utusan tim IKB. Namanya sih koordinator ini. Satu Umube. Gimana? Ready? Mantap, ready. Oke. Okay. Selamat bertanding. Terima kasih buat Bang Gunawan, tetap di channel TGS. Oh, Budi pun nggak pernah camping ya? Aduh, dulu, SMP. Bos, halo, ACC, gas. Halo. Nah, kembali lagi nih di channel Goes kesayangan kita. Di video kali ini, saya bersama kawan-kawan dari ACC dan ditemani Om Budi dan Luffy dari IKB sedang berada di Siosar. Nah, di sini kami sedang mengikuti event race terbesar untuk mountain biking, apalagi kalau bukan Enduro North Sumatra. Nah, jujur aja nih, bagi saya dan kawan-kawan dari ACC, ini adalah event race pertama kami. Yap, betul, event race pertama dan itu adalah Enduro. Wow, sesuatu. Tetapi tidak apa-apa, karena saya dan kawan-kawan dari ACC ingin mencari pengalaman bagaimana rasanya mengadu kecepatan dengan rider-rider berpengalaman di kota Medan dan sekitarnya. Nah, setelah technical meeting, kami pun bersiap menuju garis start untuk melakukan seeding run. Seeding run ini tuh kayak kualifikasi lah. Jadi hasil dari seeding run ini akan menentukan posisi start kita untuk race besok. 4, 3, 2, 1. Nah, hasil seeding run tadi, saya besok bakal start di wave 2 dengan nomor urut 25. Nah, kurang tahu deh tuh hasilnya bagus atau tidak, karena besok kita bakal start dicampur nih dari seluruh kelas yang ada di Enduro ini. Dan karena tadi di seeding run memakan banyak tenaga, kami pun memutuskan untuk pulang ke tenda dan mengisi amunisi sekalian mempersiapkan sepeda agar besok bisa lebih fit lagi nih. Kambingnya habis. Woi, kambing coy. Itu kambingnya kan udah ditaruh semua situ. Habis. Besok pagi kan ada lagi. Oh ya, lanjut. Maaf ayah. Tongok-tongok kali mungkin. Maaf ayah. Tanya belum bawa beras. Kopi. Kentang goreng. Sosis goreng. Nugget.
Mantap guys. Nah, ini dia nih saat yang ditunggu-tunggu, bisa kebut-kebutan di trek alam si Osar ini. By the way, tadi malam ada sedikit trouble nih, gimbal nggak bisa di-charge dan saya lupa bawa skeleton case untuk action cam. Jadi saya bikin aja nih, bracket ala kadarnya untuk action cam ini. Dan harus maklum juga nih, kalau videonya nanti bakal ada gempa bumi boy. OTW ke LS1 nih. Anjir, ikut enduro kita boy. Masih gak nyangka aja ikut enduro. Lihat tuh, bocah. Yeay. Lagu. Oke. Stop. Yeah. Siap, 3, 2, 1, go. We good, boy. Okay, sana anak jangan kental lagi. Up in turun shifting
Ah. Oh, sorry. Ah, trouble boy. Alah. Finish. Mana? Stop. 2, 1, go. Bismillah. Mana finishnya bang? Finish? Udah? Oke. Okay. Ah, trouble lagi. Siapa? Oh, lepas dia dari kuli ya? Kurang kenceng ya? Kayaknya. Kornya di bawah. Nggak di sini lagi. Nih, ke bawah, Meh? Itu, turun ke bawah dulu, loading. Oke. Okay. Ah, trouble kedua. Gimbal lobet, action cam juga lobet. Kayaknya emang kudu disuruh closing nih ya. Nah, beginilah race enduro saya kali ini. By the way, saya finish di urutan nomor 16 di kelas Main Open. Saya pribadi sih cukup puas dengan hasilnya. Karena saya dan kawan-kawan dari ACC seperti Dika, Kolil, dan Bang Dana bisa menyelesaikan trek ini dengan selamat, tanpa ada lecet sedikit pun. Dan jujur aja nih, saya udah gak sabar untuk ikut race enduro berikutnya. Karena jika sekali mencoba event race enduro kayaknya bakal ketagihan deh. Kalau gak percaya, coba aja. Oke, sekian dulu nih video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Biar gue share lain pada tahu nih, kalau di Medan juga punya event enduro seperti kota-kota besar lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Jangan lupa guys, subscribe, TGS.